Pemirsa, akses Jalan Surian Subang terputus. Warga pun geruduk kantor pusat pemerintahan Kabupaten Sumedang. Warga meminta pemerintah kaji ulang penggenangan dan perekonomian warga Surian yang terhenti akibat akses jalannya terputus. Ratusan warga asal Kecamatan Surian, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat lakukan aksi unjuk rasa di halaman gedung pusat pemerintahan Kabupaten Sumedang. Aksi yang dilakukan warga merupakan buntut dari terputusnya akses jalan utama warga beraktivitas, yaitu Surian Subang, akibat penggenangan waduk Sadawarna beberapa waktu lalu. Koordinator aksi Anung Nugraha mengatakan warga hanya meminta pemerintah bisa menurunkan elevasi air waduk agar jalan tidak terendam. Sementara jalan lingkar yang sedang dibangun cepat diselesaikan agar warga bisa beraktivitas kembali. Bahwasannya BPWS itu kan dari awal menjanjikan tidak akan digenang sebelum jalan lingkar selesai. Nah sekarang berarti ingkar janji ini. Jadi jalan lingkar belum selesai, masih amburadul, bendungan sudah digenang. Dampak dari itu, ekonomi masyarakat khususnya Kecamatan Surian kan tercekik. Hal yang sama disampaikan Ketua Pemuda Surian Cucu Suarsa bahwa sebelum ada penggenangan jalan lingkar akan cepat diselesaikan. Namun kenyataannya jalan lingkar belum selesai, namun penggenangan sudah dilakukan hingga jalan pun akhirnya terendam. Kami di sini bukan untuk menghalangi PSN, bukan proyek strategis nasional, bukan. Tapi kami ingin melewati dengan bebas ke Subang dengan tidak ada hambatan. Kalaupun mau digenang, tolonglah elevasinya itu diturunkan supaya jalan utama yang sekarang digenang bisa kami lalui lagi sebelum jalan lingkar selesai. Menanggapi permasalahan dan keluhan warga Surian, anggota Dewan dari Komisi 4 Dede Suwarman mengatakan, pihaknya akan langsung melanjutkan aduan warga terkait akses jalan yang terputus, juga percepatan pembangunan jalan lingkar, agar warga dan perekonomian di Surian tidak lumpuh. Saya selalu meminta data itu. Nah, kenapa sekarang digenang? Kalau itu belum selesai, terus jalan lingkar. Saya yakin nggak akan selesai tanggal 20 jalan lingkar. Susah. Antisipasi silakan. Mau alternatif bagaimana? Yang penting rakyat saya yang di Surian, anak-anak sekolah bisa sekolah dengan baik, karyawan secara ekonomi bisa jalan juga dengan baik, ini naik perahu. Warga berharap pemerintah bisa cepat mencarikan solusi bagi mereka, agar warga bisa kembali beraktivitas normal, dan yang utama perekonomian warga bisa kembali pulih. Diki Guntara, Bandung TV.